Allah. Just your astagfirullahaladzim. Nah, udah belum guys? Udah, gak sempet, gak sempet ler. Anjing, anjing, gua udahlah, gua kaosan aja lah yur. Pertanyaan cukup besar di sana. Di Bali gua juga kaosan ler. Kaosan aja lah ya. Bisa digunakan untuk posisi roba. Bodo amat. Larnya kepotong, bodo amat. Ruangan lu bergema ya guys, ini baru di... Lah, itu udah camat aja. Iya. Kalian udah tahu hasilnya kan, guys? Kalau menurut aku ini bukan buat nutup kan. Ih, rame kok penontonnya. Ini nih, Udil nih dari hasil latihan Selecnas, guys. Kadita paling OP padahal banyak counternya, guys. Kena tipu bejon dia. Kayak gua. Udah kayak percaya bejon sekarang ya. Udah kayak lawan AI, Cok. Gua tuh gini loh ya, lihat mainnya Udil pakai Kadita dari depan, Cok, enggak pernah dari samping. Yur, lawan pro player zaman no cari ambus susah, Yur, semua dicengkin, Yur. Udah gila-gila ini ya. Menjadi salah satu power IQ 7777 lemon. Entah itu nanti dari seorang klik. Ini Udil dikit bejon, guys. Yakin gua, yakin. Bisa dari SPJ gua udah keluar. Pokoknya gua sekarang streamer surga. Hari ini doang. Gue sadar gak harus sama tangan kiri Skylar. Ini tangan kiri Skylar, guys. Orangnya SPJ tidur. Bergerak mencoba untuk menumbangkan dari sisi god laner dengan adanya satu buah. Eh, masih lagi Lemon. Kari. Ini bisa di counter balik adanya Moskov loh. Enggak deh. Settingan mic lu siapa itu? Itu kayak suara cewek, Cok. Siapa sih? Iya, siapa sih? Mam, lu pergi dah, Mam. Supaya lu pergi dah, Mam. Pengusir lu mah udah bodo amat. Gua kekep sih lu, Mam. Anjing, gua celupin lu ke sumur, Mam. Mati. Eh, emang lu ya, Mam, ya. Emang orang kalau berhenti tidur emosi ya, Cok. Masalahnya Imam, Cok, yang suara kayak gitu. Gua bayangin juga enggak enak. Mana suara cewek, Cok? Iya, ternyata. Dari tadi Imam, guys, suara Linda, ya kan? Pergilah, Mam, kau. Dari total 2 men. Itu kalau misalnya diam dah, Mam. Rino kalau ngomongnya pergi lucu banget, Cok. Skylar harusnya. Apa? Cibai emang, cibai. Mungkin nanti untuk next game-nya tapi kita bakalan nih counter seperti apa? Ini yang cocok-cocok kok kayak pakai itu boleh, palsunya YVE masih oke lah buat dia. Iya, lu masih personal enggak sih sama Udin? Orang tua mati aja. Masih. Pantes dia nyerang Udil. Pantes dia nyerang Udil terus dari tadi. Jelekin Udil. Masih lah itu. Masih. Coba tebak Hero Lemon, guys, pakai apa? Edit enggak, guys? Edit enggak, guys? Iya sih, kayak edit sih, gue setuju sih gua. Kalau enggak Fredrinnya di flag ke XP, soalnya kemarin begitu gua lawan tim Selecnas. 16 dari Samuan pesan. Makasih Samuan. Berikan sama Fiorgus. Mana guys, udah dia jago aja sekarang. Coba mungkin dia mau Franco juga boleh. Lapu-lapu. Ini draftnya bisa nipu guys, Fredrinnya bisa di XP guys. Fredrinnya Lemon mantep ya guys ya. Tadi 16 itu apa? Anak scrim banget gua, saya dari e-sport soalnya guys. Ben Ruby. Ini. So. Oh, 54. Nih, kalau taruh Fredrin di XP, Albert bisa main link guys. Ini nih. Enggak, ini bisa lapu-lapu juga. Cine. Nih, masih lapu-lapu, masih ada edit, masih banyak banget hero SP guys. Okay. Mau nanya gak usah mikir dah. Ini dasar anjing ngantuk. Ayo Lemon pakai hero apa, Lemon? Nah, ini kayak pikir apa PN dulu deh, bro. Grok udah pasti di VYN, bro. Iya gak sih? Iya. Iya, bener. Grok udah pasti di VYN di sini guys ya. Mona hero masih banyak, pikir terakhir. Tinggal dari hero Mona. Gatot juga bisa, mana mungkin Mona pakai Gatot, Cok. Itu Mona pakai Fredrin, Cok, Fredrin. Invoice itu gacor, PP Toto, SS Toto, datanglah. Bang gacor enggak pernah datang. Karena sulit ya untuk menghadapi ketika ada dari sama seorang dokter. Ya, cuma 10k enggak datang. Nah, gitu dong main Martis, lawannya Fredrin, kocak buat draftin dah. Semua yang semua orang yang nge-like gua doain sehat selalu. Amin. Ini masih bisa assassin guys, Albert guys. Haya Link. Soalnya waktu scrim gua ditipu guys, gua kira Fredrinnya jungler, tahu-tahu di lane sakit-sakitan. Amin. Semoga rezekinya seret. Amin. Semoga besok jatuh. Amin. Lusa kecelakaan. Amin. Amin. Ya, masih terbuka dengan semoga mobilnya kebalik. Amin. Yur Eko kemarin baru jadian. Hayabusa kan guys. Gua waktu itu ketipu guys sama draftnya. Fredrinnya di Lemon. Emang anjing, Cok. Fredrinnya di Lemon ya. Iya. Soalnya udah pernah 6 stream nipu gitu draftnya. Itu kita mikirnya Fredrin jungler, taunya
Untung gue anak-anak Saida e-sport ya, jadi udah tahu gue walaupun 4 hari. Set, ini orang udah ngerti loh, drop mempel sekarang guys. Bener real ya cuy, no pack. Dia mau kompe, cok. Mau kompe dia. Enggak, di coachin Saida jadi ngerti, Ler. Kenapa? Waktu di SEA Games tuh katanya emang dibantu tuh ya. Kalian waktu scrim lawan Kairi juga ya, dibantu Kairi. Gua hari pertama baru ketemu meet up ngobrol-ngobrol disuruh scrim lawannya Kairi anjing, coba jungler yang lain masih bisa menang. Jago banget. Sinta dan Jojo. Sinting cok Kairi. Sosis Eko. Udah gua rusuh. Jungler gua level 5 dia level 3 ujung-ujungnya gendong. Bilang kelamin pria ini. Kemen, kalau kemen. Kalau lu mengeluarkan kata-kata yang tidak diinginkan, Marsha, kamu harus berikan adab, Marsha, ya. Hati-hati kamu, Marsha. Kelamin pria. Guys, FC kiri, guys. FC kiri, guys. Jangan tutupin muka lemon, guys. FC kiri, guys. Jangan lupa, guys. Kali dua, guys. Jangan lupa, guys. Kita lanjut ke game yang kedua. Ya, gimana nih, Marsha? Marsha gimana nih sebagai nggak tahu apa di sini, Emon pun tidak. Gimana menurut pendapat Anda, Marsha? Kalau menurut saya sebagai orang awam yang tidak pernah juara ya di sini ya, Eko ya. Yeah. RRQ yeah. Seperti lawan AI. 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 Oh, maksudnya kan AA alter ego e-sport gitu. Oh, gitu ya. Beda emang dia ininya, action-nya beda gitu dia. Ya, Bro ya. Benar, Marsha. Alter ego ya. Klay mati kok, Klay tenang, Albert datang. Albert pas level 3 tapi Albert level 3. Kali 2 ini mah. Waduh, Albert level 3 cok, coba level 4. Lima lebih jago dari Yuzongnya Eko. Jauh. Eko Yuzongnya Jokian, ler. Astagfirullahaladzim. Memang kalau orang difitnah terus tuh nanti insya Allah. Udil. Eh, personal yang personal tuh langsung Udil. Maju ke depan, cok. Kali dua dulu. Gitu. Menit berapa sih? Menit dua gua. Menit 1 menit 2. Ya menit 2. 155. Sekali 2 dulu bentar, Bro. Sekali 2 dulu bentar. 475 76. Eh, Albertnya lama. Albertnya enggak dapat. Enggak ada Albert. Dari kontes. Flicker. Ya, enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa sih. Gua juga suka tekan. Kenapa itu? Kenapa enggak kenapa-napa Yurino? Kayak flicker-nya digedein deh sama VN. Sering ketekan. Ya kadang-kadang kalau mau cancel juga pencet, cowok gue sering gitu loh. Ini ya Fredrin Claude sama Parsia. Buset Kanita. Buset. Enggak. Petrify-nya kok enggak ini ya. Batu kan dia lagi gendut ini tadi. Lagi apa? Lagi gendut. Emang lo enggak pernah juara kan? Abang kok bisa sih bang ngumpul sama pro-pro gini bang? Nah itu dia bang. Ini just gue kasih tau Fredrin dan Lemon ngeri banget, just bakal make play terus ntar ya di war. Lu yakin? Kan udah sakrim gue sama dia Yur, walaupun gue ketawa nih kayak Lemon. Tau-tauin jago anjing. Gus. Kenapa Ler? Hasilnya ya kalah lah kita. Tapi kalau Lemon gak kepilih, Gus. Gue ngeliat di Remon cuman ketawa-ketawa, kita segeha. Remon. Saida sekarang udah jadi GH ya? Jadi GH. Pokoknya tujuannya gak ada kan, Remon doang udah. Biar dia gak lolos, guys. Gak kita konsepnya. Aduh. Tahu. Prediksinya ini ya, per alter ego, Bro ya. Ini ya sebenarnya susah loh guys game ini, guys. Siapa pun dibunuh, cok. Kalau udah kaya hanyalah prediksi saja. Kasih tahu siapa yang punya Lilia. Enggak, tapi ada Grok. Kita dulu.
kita lupa dulu kita berani banget. Enggak dapat prasi Bimbers enggak pengen mati emang ya? Mati enggak sih? Enggak sih. Ya Grok, ngapain coba lawan Grok coy itu? Dia lewat sana PN-nya flickernya. Buang flicker lagi. Yang dapat kitnya coy. Oh, ini. Sabar, sabar Remon momen. Enggak ada retri, enggak ada. Early gini kalah santai, tenang aja entar Remon make play ya santai santai. Nah, suara siapa sih anjing cewek-cewek itu woi? Gampar lu mam, sumpah mam, gua gampar lu, bener gua. Sosokan jadi cewek lu Dinda. Imam jangan gedesah gitu lah mam. Oh enggak. Ini ler, serius ler. Lu oh berarti ler. Punya mixernya si ler. Udah kalian jahat lo sama Imam cok. Marsa. Kenapa sih kalian seuzur nama gua? Lu buat ini jadi pemfitnahan, gila. Linda enggak bisa diem ya, guys dari tadi Linda. Ini kaum udah kerja cowok, kita jadi pindah imam anjir. Kecuali dia mau inisiat dengan tahun yang dia miliki. Perestek bakam dari keluarkan. Cuma motor doang. Mau ditabrak mobil. Tabrak Skylar purify. Uy. Lemon masih limit. Lemon is coming. Surprise motherfucker. Oh enggak farming mid dia. Farming dia. Penempatan amunisinya bagus ya guys ya. Payah melawan naga. Aduh enggak dibuka ya, enggak dibuka. Satunya dari belakang. Bisa di solo. Buset mati nih si ini Karinya. Oh enggak. Agresif Karinya sih. Kalau dipikir-pikir Benny Kitty setengah mateng ya. Tapi Kari udah di nerf kan bro ya. Ngendop brother. Iyalah dari 8% fix ke 6% berarti 2% hilang bro. Anda membaca juga ya. Apa? Mandi lumpur terus Kadita dari tadi. Dia enggak ada Petri. Oh, Udilnya pakai ini. Lilia, guys. Ah, ya, betul. Lilia, ya. Jadi tadi kira apa? Selena itu ya? Kira. Betul. Salah. Kira Laila. Laila, bro ya emang. Lilia. Iya. Memang gitu dia, guys. Mata udah naik kan umur makin ini. Iya. AdSense, jangan mati AdSense. Guys, pokoknya momen di lore kamera kalian di lemon aja, guys. Bakal bikin momen udah biasa, guys. Atau saya hancur ya? Nih, lihat Mona. Nih, mata kalian di lemon aja, guys. Ada flicker dia, lihat aja mata di lemon aja, guys. Coba kita lihat. Kita ketemu dua lagi nempel tuh dua akor tuh di flicker nih, di dua nih. Mana. Tuh, lihat kan flicker balik. Ya dapat momen, Gus. Aduh, itu Kaditanya rasis itu. Mandi lumpur terus kan? Masalah Pedri itu kalau mau skill 3-nya yang nyedot itu harus 2 skill dulu kena, Cok. Itu 200 IQ, guys. 200 IQ. Sabar dulu, kalian. Skill 1 bisa. Itu 7 IQ, Cok. Kadita gua tidak seburuk yang kupikirin lo, guys. Aku lihat dia, Cok. Kadita Gustian sih. Seburuk yang gua kira kalau kayak gitu. Ya kalau makin spam makin aneh, Cok. Enggak sih, tapi Selectors jahat sih, yur anjing. Di Gilda Angela gua di ban, Cok. Jahat banget. Gua main apa, anjir? Jahat banget, sumpah yang draft jahat. Guys, bikin gua ditolak doang, guys. Kadita tuh kuncinya tuh sabar. Enggak, lu kan masih ada Grok, Gus. Enggak bisa lu. Sabar kuncinya. Grok. Dia main Grok. Grok susah, yur. Empat juara dunia dan satu badut mampang. Bro, udah susah sekarang. Susah. Lemek banget. Gampang dipok. Sama Magi Mid-nya. Karena keseluruhan aja cuma berbeda 300. Ah, mati kode. Kau kapai. Gila di komit loh. Di komit. Yang sangat mahal. Memberikan Yuzung enggak bisa ulti kena stun. Di flickerin kayak gitu ya? Iya. Dapat bawa RRQ itu ke atas, Udil. Mati lagi nih. Udil apaan sih? Udil di mana sih kalau Udil aja, Yur? Dimit. Kenapa dengan Udil sih dia ngapa-ngapain, Cok? Iya, sama Udil. Udil enggak apa-apain loh. Saya bahaya lu enggak lihat nah ini guys. Memang bukti ya. Bukti kenapa? Nah, ini baru Udil. Ini baru Udil nih. Tadi diajar gua sama diajar.
Gara-gara dikatain tua, orang tua mati aja, cok, masih dendam loh dia, guys. Itulah, cok, kalau udah tua tuh kayak gitu matanya, guys. Aduh, aduh. Tapi Rasi tidak menginvasi Albert, itu sebuah masalah kalau menurut aku. Ini Mona belum ini, guys, belum keluar nih, oke-oke ya. Aya Albert ya. Iya, Aya sih legend ngeri, Aya. Nah ini Haya lihat game ngeri. Sumpah cok, iya. Bingung gua cok. Enggak lihat, tapi lihat map-mapnya VN sama ini dari Skylar. Sabar aja, sabar. Makan mulu bapak lu, makan mulu. Orang baru makan hari ini. Lemon tetap enggak bisa lord lo. Lemon ini XP laner enggak GTA Lemon. Untuk melakukan lord dan preset yang dilakukan hanya untuk bermain. Enggak kena tadi, guys. Pinter. Hayanya lagi split jadi di lordnya di apa? Di reset. Di reset iya. Kalau nggak bisa diambil dulu. Ini momen Lord, pokoknya momennya Lemon. Kamera di Lemon lagi ya, guys, jangan lupa. Oke. Erek itu kuat loh kalau. Bener ini, guys, bener. Kemarin memang gitu dia tapak kari ini dengan flicker. Sejauh ini juga. Terus di follow up sama VN. HP-nya udah atas ya, Mars ya. Dibiarin tuh, guys. Itu Krasi ngambil gold buff, cok. Enggak, Yur, itu dia nunggu kali aja yang di atas, tahu ada yang si 4 timin. Nanti dia muter tuh, dia memutar. Dia memancing keributan. Walter. Tapi bagus ya RRQ gini, guys. Bagus ya RRQ gini, lihat Kari Sio langsung digas. Gila. Karinya Sio atas. Iya, Karinya Sio atas. Kocak AE, makro play-nya dikelecehin. Kelas itu, cok. Beda tier, guys. Kok bingung kok. Eh, cok. Lo kok kalah? Lo kasar banget. Padahal 5 lawan 3, guys, tadi. Ternyata membuat mereka yang harus. Enggak, itu skill 2 Kadita, skill 2 Kadita ya connect gitu. Itu 3 lawan 5 nih, guys. Makro play-nya sih udah ditai-taiin sama RRQ tadi. Sorry. Iya, begitu kelihatan langsung diajar kan? Iya. Bagus banget dari RRQ. Bahkan tadi kita ngelihat dari alter ego. Bisa kan ya di kalau ini main otak gue nanya nawan RRQ. Lawan RRQ di game kayak gini, guys, ya lu show aja, lu salah banget, bahaya banget. Walaupun dia ada lawan. Bahaya ya Wan ya? Iyalah. Gas ya. Gas langsung. Iya, digas langsung. Itu namanya karbunya udah beda tuh, Wan. Apa tuh karbu yang luar biasa? Baru gua mau beda tier, toto kalah mekanik, guys, suaranya. Sempat mengumpul tapi Raisa. Itu tadi play udah bagus, bro. Jadi gimana nih Yurino? Apa yang harus dilakukan nih Yurino? Kamera ke Lemon pokoknya, Eko, kamera ke Lemon. Posisi kayak gini. Kamera ke Lemon. Enggak, udah gua enggak ngerti sih. Hanya gua menyepong cedera sebentar. Gini loh. Hanya alien yang ngerti cara balikan game ini. Kamera kita ke Lemon. Okay. Kita lihat buat Lemon oke, enggak ada heptasis sama nama-nama. Makin besar ketika seorang Rasi mengeluarkan ultimate-nya. Di ini kodenya udah 3 item tuh ya di AS. Harusnya masih bisa di ini. Wih, masuk loh. Masuk ya? Masuk dikit. Mati udil. Cok. Mana ada kotak-kotak itu? Coba begitu saja Rasi. Buset, Lionel Skylar, buset. Buset. Kasar banget, sumpah. Itu kasar banget sih, guys. Kasar banget, sumpah. Kasar, guys, ya. Demi satu cloud. Itu buang banyak flicker, cok, Kari flicker. Itu namanya all in, guys. All in. Nih Skylar hidup next 5 menit nih. Next 5 menit diwarin sama RRQ. Aduh, dapat posisi dia. Lemon. Oke. Tuh. Enggak ada yang backup damage ya, kurang ya damage-nya ya keras dia. Kok Lemon kurang sedunya sini kayak ngapain, guys? Enggak dapat bab biru loh. Si. Kayak gitu, Gus. Anjing lu, Gus. Gue terlalu berekspektasi 50.000 HP Lemon dari tadi. Flicker-nya mundur mulu. Aku di ini Gus kena kari hit sakit banget cok tembus itu. Loh, beda banget tau Bang Sin langsung ke depan mau dia sakit juga. Kita bakal melihat sedikit statistik dari seorang Skylar. Coba dulu kalau Bang Sin pokoknya modenya coba dulu ya. Iya, baru mati baru mikir. Dari segi damage di menit yang ke-14. Tidak mencoba. Angka 68,9%. Mandi lumpur. Cakep banget. Baik, karena belakang.
mati diganyang 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 pai menggila ngapain pan orang gila pai oke gila dan tadi AM mainnya all in mulu dan bakal lihat Finn melakukan sedikit cuttingisasi karena ngikutin kaditanya dapat mid ya guys ya dapat mid udah kan dapat ini bakal jadi satu bahaya dapat mid setup lord wah ini RRQ udah unggul sih maksudnya kayak balik lagi jadi kayak gimana lordnya sudah mulai sama karinya ada flicker sih kayak ayur ya lihat nih ya momen ya. Wah bisa mati kids ya, bisa mati kids ya. Mati. Wah Albert keluar tuh kids ya. Wah mati. Ya, mati kids ya. Udil. Lihat Demon. Enggak lihat karinya dan karinya free banget, karinya free banget. Enggak ada yang bisa buruk kari di sekarang ya. Versus orang Skylar mampukah mereka bertahan. Wah, itu kalau sin ini dimasukin tuh ke depan, gila ke depan. Buset naga kejar bulu. Klik. Udil mati cepat banget Skylar. Oh ini warnya seru banget, panjang gitu kayak punya Josh panjang enggak ini si Rigel mainnya bagus kok agresif banget tapi Kus, emang lu pernah lihat punya Josh gede gak? Enggak pernah sih panjang dan hitam coba tanya Feeling enggak feeling ya bebas titiknya Josh cok lubahin guys enggak feeling aja ras soal ras mutan cok beda sama kita dan tidak berhasil ditumpas. Dilag ya, dilag. Ini tim fight yang tidak ada habis. Jual beli gini ya, jual beli serangan ya. Sama STM. Baku hantam setiap hari. Dan birunya udah dikasih ke ini. Enggak boleh ngambilin jungle yang dimiliki dari tim Araki ataupun Alter Ego karena itu adalah anak tangga yang bisa. Seru guys, seru kali. Untuk dia melakukan rotasi dari Ler Donkey Gendut Store sama Aura Store yang terbaik yang mana Ler? Aura Store, guys. Dia namanya itu untuk anak tangganya. Lihat tuh. Oke, stack-nya udah mau habis. Ke jungle yang ini tembak sekali. Klip oke enggak pernah jaga jarak. Iya lu aja yang main. Kamera dikadita udah siap nge-flank. Kamera di lemon. Enggak posisi Albert juga bagus tuh ngejaga. Bagus. Buat ini. Mereka tahu dah. Itu dia. Oh, mereka tahu cowok bener. Diam-diam. Betul sekali tapi enggak ngerti ya. Kadita gimana? Wah, ini sih harus sempat gaming dulu guys biar enjoy guys. Mau dibunuh. Anjir gua baru game pertamanya udah setengah kopi gua habis guys. Sebenarnya toko terbaik itu tuh semuanya terbaik guys. Kecuali toko Marsha. Loh, kenapa gitu, Ler? Kita kan merendah untuk roket, Ban. Marketing S4. S9 guys. Ler itu store nipu, Cok. Jangan pancing gua. Semua dengar kuning, Wan. Jangan, Wan. Iwan sit. Sorry. Sakit banget loh. Itu sakit banget sih ini. Kids ya sakit dikeluarkan oleh seorang Fit. Kayak ini Fred ini ngapain sih guys dari tadi masih jadi figuran cok gue belum gua figuran muter-muter doang gue lagi bilang sabar cok gak jujur aja guys kamera gue dari tadi ke lemon doang guys kamera gue di lemon doang dari tadi nyepongin lemon bagus dong adsense guys iya dari tadi aduh klik nyepongin rasi buat apa cok kampus lu rasi liat lemon kamera di lemon lagi kontrol banget. Awas sumpah ini enggak ada. Masih ada artinya masih percaya. Enggak ada parsia serius. Bahaya coy. Yang tumbang sperma tadi. Walaupun Romer berkedok damage. Bahaya sih ini enggak ada parsia guys karinya. Kamera gua masih di lemon guys. Bodoh amat kameraku di lemon. Nah, lihat tuh. Kelihatan. Karinya enggak mati cok. Karinya enggak mati cok. Masa enggak ada yang mati? Cepat, ah situ dia guys ya karena lemon pikirnya keren jadinya coy ya iya ikut-ikutan aja sebenarnya
Udah enggak bisa ini masuk gua udah enggak bisa. Enggak, Hygronnya Hygronnya kuat ke defend. Ada Kari sama ini, Lili Chong. Eh, tapi itu ada Parsha, Cok. Udilnya kehilangan Netes tepat saya. Udah tinggal tugasnya Skylar aja untuk langsung mengeksekusi. Pia. Itu Netes. Floor 18, guys, bro. Gue pengen nyepong Lemon tapi Lemon di sini kayak figuran doang, guys. Dari tadi udah Lemon gus anjingnya kok edon. Ayo mohon, ayo mohon, bikin momen sekali, ge, biar FVP. Terdeteksi begitu saja tapi diharapkan. Lemon udah mau. Lemon bikin momen sekali FVP, guys. Su. Ya, belum ada covering yang mau dilakukan. Mereka masih fokus untuk ngasih pressure sebanyak-banyaknya aja namanya. Ini Karita susah sih guys makan juga kan. Itu Cloud. Partnya Free Fire aja. Begitu juga untuk Alter Ego yang tuh lihat Karita muter ya. Si Xbox gua. Dikerahkan mengingat lord-nya. Nah, Karitanya sumpah sampai ke belakang ada sana. Ada ulti flicker Pak ya, kamera ke grok guys. Soalnya Lemon enggak ada flicker, Masuk nih kan masuk dia. Kamera ke grok, kamera ke grok. Ini enggak akan end, Karin Lilia, bro. Bisa end nih. Enggak bisa. Satu turret doang, Yur. Wah ini. Albert tabar banget sumpah, Albert. Itu. Konsil. Enggak ada. Baik time. Aduh. Lama banget. Recall dulu. Mati sama Aya. Baik time lama banget. Yang bisa didapatkan oleh tim Alter Ego untuk berapa detik sih itu? 50 detik ya, 50 detik. Bagus ya. Itu tadi posisi Clay sama Skylar ya. Albert sama Skylar guys ya enggak. Posisi kayak ya, itu sabar, tetap sabar jaga-jaga banget mainnya. Full joss guys. Ya, karena dia dari atas tadi guys. Ada suara ini settingan. Wah, dari tiba-tiba VN nih. Waduh, ngeri banget. Flicker kamera di Lemon, kamera di Lemon. Aduh. Gua liat lemon tadi. Sorry mon. Tadi IQ lu minus sih. Bentar lagi lot. 30 detik. Apa kata Gustian? Gua denger sih sebenarnya. Gua pengen nyempong cuman yang mau main sini dia enggak bagus mainnya, guys. Gua penyempong lemon. Enggak, lu bilang apa tadi terakhir? Enggak, ada suara cewek. Ada suara cewek. Tadi ada suara cewek, guys. Iya, meskipun memang tadi hanya e-sports, Qiu enggak mengambil resiko yang terlalu banyak karena ketika mereka mengeluarkan seluruh source yang gua kira bakal kena 3 gitu kan. Orang pakai purify gitu ya sekarang ya. Inisiasi kembali mengingat adanya Raymond beli Malefic boost ya enggak apa-apa sih. Enggak, yang penting momennya itu loh yang kita butuhkan. Udah, flicker. Ya, kamu harus Raymond beli pistol supaya cosplay Sambo guys tuh. Jadi berbahaya ketika emang beli pistol. Enggak, Cok. Diuji di momen-momen seperti ini. Enggak, beli pistol. Oh, beli pistol. Lah, buat apa pistol tuh? Buat nembak. Posisi yang tidak disiplin. Oke. Ini tapi game ini menurut gue menang siapa? RRQ sih udah. Martisnya udah kayak late game, udah berat. Martis late game udah berat gak sih? Gus. Oh, sakit banget. Gak yur, bisa. Jadi badan, Gus. Bisa menang AE kalau Kadit ada momen sekali ya. Kadit aja 22 menit gak dapet momen nih gue liat-liat nih. Iya. Ya karena dia ngincer-ngincernya yang purify gue. Kalau susah juga, Cok. Setiap dia mau ngincernya orangnya selalu ready purify ya. Rachel sedangkan adalah power dari Alter Ego Esports. Ya, Lordnya kembali lagi berhasil yang mencari. Tapi Fredrin kalau disuruh ngejalanin laning juga lama sih. Lebih bagus kayak jadi tank kayak gini. Bukan cepet mas cooldownnya mas. Luas ini Kadita ada Petri bisa kill Haya sebenarnya. Sebenarnya kalau dapet momen pasti ketinggalan sama Yuzhong ya. Ini masih mati 0 loh Raisalnya padahal. Tapi kayak kalau Pedrin ganggu Yuzhong kan masih. Ini akibat ngeledekin Lemon guys. Sorry Lemonnya. Ini kamera di Lemon kalau enggak di VN guys. Ada flicker. Momennya di mereka ya. Momen di mereka ya. Flickernya pada di Lemon. Lemon ya. Yure Lemon ya. Paten ya. Oke. Lemon ya. VN. Mati cok Lemonnya cok. Ada mortal. Satu. Lemonnya masuk ya. Kedef. Aduh, kok ada blast. Tapi payinya mati sih.
Rasi dapat momen kan, bahaya balik. Ini masih bisa menang A, masih bisa menang A, Edis. Tergantung di kaditannya. Mona jaraknya temannya jauh guys tadi guys. Jadi dia makan dari sini, temannya enggak bisa kasih. Dia sebolot-bolot teh kadita gua guys. 10 menit dapat momen minimal walaupun gitu. Tapi ini sekali dapat momen 60 detik Gus matinya. Iya. Tergantung di kadita emang. Susah emang cok, enggak tahu lah. Semenit, gila matinya semenit. Emang kadita gua oleh. Jadi pengen pakai kadita guys. Harusnya mereka masih bisa fight sih. Oke, kita bakal lihat dari ini. Udah jadi wardi, jangan mancing-mancing ya Nodi ya. Mulai masuk dan lemonnya udah pecahin mortalnya. Enggak, Mona itu dia makan nemek tapi apa dia kejauhan dari temannya jadi temannya enggak usah balikin nemek ya. Dia berani banget, dia tahu momen seperti apa yang gila itu skill 1 doang aja segitu loh darahnya loh. Seorang Albert di momen tersebut. Demi Thomas. Kadita. Langsung sekarat ya si Albertnya. Bawa satu-satu ini guys. Udah ngelor kan. Kadita tuh sakit aja dia make clock lightning itu loh. Ketahuan Kadita. Dan satu mistake momen aja. MVP-nya bagi gue VN sih guys di game ini. Iya enggak sih VN guys MVP-nya. MVP-nya VN game. FC Echo your Echo enggak bisa. Karena momennya tadi bagus-bagus yo VN. Pistol mana ada Fredrin pistol, cok. Tadi viewer bilang Finn lakukan konsil. Iya, penting itu. Ketika itu Faiz sadar ada konsil dan dia harus buka. Oh, Lemon itu ya main combo ini ya. Kursetnya. Tadi sih kayaknya bukan Lemon yang salah deh. Lemon udah nangkep kari deh. Empatnya enggak ngerti deh kayaknya ya. Benar enggak sih, guys? Betul. Nggak, tadi mereka dari atas, Gus. Cuman ketahuan Yuzong. Jadi pas konsilnya ketahuan. Iya, tapi Lemon tadi dapat kari. Tapi ini RRQ harusnya dapat kalau ini lawan respect ini L3. Coba teman empatnya bisa ngimbangin Lemon, aman tuh mati kari. Kari sih. Sakit loh. Ya sakit tuh kari tuh. Kayaknya kari harus item lama enggak sih kayak yang ini ya, apa gitu. Bloodlust, Endless. Dulu Bloodlust, cok. Main cooldown. Pernah Bloodlust Hunter kan? Iya. Bloodlust sama Thunderblade. Wah, ini Kadita, hati-hati Kaditanya aja sih mesti cari terus, cok. Bahaya Kadita dapat mau nih sekali di server. Guys, di-like guys. Semoga yang nge-like sehat selalu. Buat yang gak like, semoga penyakitan, rezekinya seret. Aduh, udah kayak main apaan guys, 26 menit guys, gara-gara Lilia nih. Rasanya gak enak. Ya. Match terlama bro. Ingat, doa anak yatim, ingat. Kamu beliin aku makan, bebe. Oke, bebe. Pusat, sayang. Love you, sayang. Suka banget kalau udah ya, guys. Lu enak lah, punya pacar. Dibeli makan. Dapat momen. Lu, Januardi. Mati gak? Immortal, cok. Kalah ini, RRQ. Satu sama. Satu sama ini, guys. Satu sama. Dijemput. Masih bisa dijemput. Jangan dikeluarin. Ini salah guys, Trezel salah malah hit lor. Enggak mau hit orang dulu, enggak sabar. Menang RRQ guys. Bersama dengan satu poin of nature yang sudah tarinya tunggu Albert ada ulti lagi. Dan tadi kalau Rachel udah hit lord, yeah. Cari orang tuh Udil kenapa di situ coba. Salah Rachel guys, Rachel hit lord guys. Satu buah titik terang dari tim Arco. Surprise. Last Rachel. Itu di kalau Rachel dari tadi enggak hit lord guys, udah menang. Ini Rachel ini orang ponti guys, otot mekanik anjir. Otot. Lah WON mati. Dia tadi buang berapa detik tuh hit lord? Enggak, Reja itu mau ganti item guys. Cuma tangannya bergetar. Tadi bah coba Reza. Untung Reza hit lord guys, kalau enggak karakter ketir cok. Dan ini bakal jadi berbeda. Enggak ada, dia udah habis itunya. Itu. Oh, mereka mau Royal Rumble 2 versus 2. Skuad anti duo. Kali ini mampukah mereka bertahan di level tier besar di Liga 1? Buset, maksudnya apa nih? Maksudnya apa nih? Buset, apa nih 2 lawan 2? Mau enggak? Enggak bisa dah. Eh, 9 detik. Woi, timer masih hidup, woi. Wah anjir, wah KN ini, KN dan NC harusnya N. N cakep banget kolnya anjing. N. Cakep banget kolnya anjing. Nice banget kolnya, sumpah itu nice banget guys. Anjing.
cakep banget kok dari VYN guys. Itu pekerjaan lo guys, itu itu mereka dua-dua tuh. Iya, test decision guys dari VYN. Itulah ya guys, nakoda RRQ ya guys ya. 2-0 brother, 2-0. Mona senyum dong, Mona. Nice banget, nice banget guys. Cakep. Nice decision banget cok. Gila itu RRQ. Gila sih. Skyler, ini ngeri banget Bang Oji. Blessing duet. Kenapa jadi Sako Lemon? Beraninya dia, positioning-nya dia. Sang pangeran penyelamat. Aku ambil gold dulu guys ya.